أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. Ayat suci Al-Quran secara bersama-sama, kemudian acara yang ketiga prakata dari Ketua LP2A Kelurahan Joglo, dan acara yang keempat adalah tausiah pengajian inti pada malam hari ini, dan diteruskan dengan doa. Acara yang kelima lain-lain, dan acara yang keenam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin Bapi nasta'inu ala murid dunia wadid Asyadu ala ilaha illallah wa ta'udah sarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Kepada yang saya hormati Bapak Ustaz Kyai Haji Nur Patet, dan juga kepada Bapak Lurah Mas Ali Budiarta yang saya hormati pula, Bapak-bapak jemaah rahimani wa rahimakumullah, monggo sambil didahar, sambil diunjuk, nggih, betul apa nggih. Marilah senandar kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih banyak memberi kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu bermajelis taklim dalam rangka pengajian lintas masjid sekelurahan Joglo yang diampu oleh LP2A Kelurahan Joglo. Alhamdulillah tadi saya sempat ketir-ketir jam 2, jam 3, jam 4 mendungnya luar biasa. Kemudian saya hanya bisa berdoa, saya hanya bisa memohon kepada Allah, ya Allah, jangan kau turunkan hujan sampai nanti pengajian saya selesai. Alhamdulillah, insya Allah dikabulkan Allah SWT. Ini satu kenikmatan, ya. Dan ini tidak seperti biasa, biasanya yang rawuh itu 100 lebih. Ini tadi saya cek baru 90 berapa? 99. Ya, 90? 99. Itu Mbak? 99 katanya Pak Jali. Ya, 90 belum sampai 100. Karena saat ini berbarengan dengan pelantikan KPPS. Jadi aktivis masjid, ya, anggota jamaah LP2A juga ikut dalam KPPS. Jadi juga menyemarakan pesta demokrasi sebagai KPPS. Semoga pelaksanaan pemilu yang akan datang berjalan dengan sukses dan selamat, tidak ada suatu kegiatan apapun. Ya. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semuanya yang memenuhi undangan kami, baik undangan melalui WA grup ataupun undangan dalam bentuk tertulis yang saya aturkan lewat RT dan RW. Ya. Bapak Ketua RT, saya sampaikan terima kasih atas bantuannya mendistribusikan ke RT-nya masing-masing. Karena undangan saya buat per RW, kemudian saya aturkan ke Ketua RW, mohon disampaikan kepada Ketua RT dan diumumkan kepada warga RT masing-masing yang beragama Islam. Dan alhamdulillah ini sudah hadir. Ini saya ucapkan terima kasih dan atas partisipasi daripada Bapak Ketua RW. Juga undangan lewat WA grup di grup pengajian, ya, pengajian lintas masjid sekelurahan Joglo. Alhamdulillah, ini alhamdulillah sudah bergabung yang baru Masjid Al-Hidayah, Masjid Al-Barokah, dan juga Masjid Ummu Umar. Nanti mungkin menyusul berikutnya Masjid Nur Tinayan, Masjid Baitul Syukur, nanti kalau sudah jadi, ya, kemarin baru tergusur oleh proyek
simpang 7 joglo, kemudian Al-Hikmah, kemudian ada musola Al-Makmur sama musola Raudhatul Jannah di RW 10. Semoga nanti bisa bergabung juga. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan pengajian ini, pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Yayati Nur Khatib dari Kentingan, Pak ya. Dari Kentingan ya. Kemudian perencanaan untuk kegiatan bulan depan ini berkaitan dengan peringatan hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj. Karena saya rencanakan tanggal 15 Februari, tetapi pesta demokrasi kita tanggal 14, jadi terlalu dekat. Maka saya undurkan tetap malam Jumat ke 4, jadi tanggal 22 Februari. Sekalian nanti juga selain dari peringatan Isra Mi'raj juga menyambut bulan Ramadan, karena setelah itu tanggal berapa? Sekitar tanggal 9-10 ya, untuk Ramadan Maret ya. Ya. Jadi nanti untuk pengajian akbar pada bulan depan, bulan Februari, pada tanggal 22 Februari, harinya tetap malam Jumat ya. Kalau bisa di seluruh wilayah ya Joglo ini setiap malam Jumat terkhusus untuk kegiatan kerohanian ya. Kalau bisa dibuat seperti itu ya, malam Jumat itu kalau bisa kita yang sudah aktif di RT/RW ya, mohon juga diusulkan dalam forum RT/RW bagaimana kalau setiap malam Jumat ya tanggal berapapun itu dijadikan kegiatannya kerohanian, yang Islam pengajian, yang non-Islam juga mengadakan kegiatan sifatnya kerohanian. Kalau di RT saya itu sudah terbentuk seperti itu. Jadi malam Jumat nggak mungkin rapat RT, rapat RW, kumbokarnan, terus apa, nggak mungkin. Malam Jumat khusus untuk kegiatan kerohanian. Ya. Jadi kalau bisa kita mewarnai di kegiatan di Kelurahan Joglo ini dengan kita aktif di RT/RW dan lain sebagainya, itu harapan kami ya. Jadi besok kita ajak istri kita ajak anak-anak kita yang remaja maupun adik-adik nanti di malam Jumat keempat bulan Februari untuk peringatan Isra Mi'raj dan menyambut datangnya bulan Ramadan, yang insya Allah akan disampaikan Bapak Ustadz Kiai Haji Hartono AI dari Palur, Pak. Pondok Pesantren Allah Al-Amin ya. Ya, Al-Amin yang punya juga di dekat Madirda. Mana? Ya, mempunyai apa ya? Kayak outbound itu di sana di Kemuning atau di arah Tamangu Amanah ya. Sebelum Amanah sudah belok kanan di Telaga Madirda atasnya lagi. Itu Pak Hartono AI. Semoga insya Allah nanti bisa bersilaturahmi bersama dengan kita. Ini sekilas informasi berkaitan dengan kegiatan kedua yang akan datang. Mungkin ada saran, ada petunjuk, ada usulan, monggo disampaikan lewat WA grup di pengajian jaringan lintas masjid Kelurahan Joglo maupun di LP2A Kelurahan Joglo. Demikian dari saya. Kalau dalam pelaksanaan malam ini ada kekurangan, ada kesalahannya, saya pengurus LP2A Kelurahan Joglo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekalian juga saya mohon maaf kalau dalam kata-kata ini ada kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.